Kemunculan hewan liar juga terjadi di Desa Bungur Asi Utara, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga dikagetkan dengan keberadaan ular piton di sebuah saluran air rumah penduduk yang telah lama tak terpakai. Karena dianggap membahayakan, ular sepanjang 5 meter itu kemudian langsung ditangkap beramai-ramai. Ketakutan akhirnya tadi pagi itu mau nggak mau harus kepegang lagi. Alhamdulillah kepegang juga. Tapi prosesnya hampir 1 jam. Karena dia ada di dalam saluran air yang tidak digunakan. Tadi menangkap sampai berapa orang? Hampir ada 8 orang. Hingga saat ini warga masih terus mencari ular piton lainnya yang dipercaya masih berada di sekitaran lokasi. Tim Liputan Trans 7.